Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di Bandar Control Homes yang mana sedang berlangsungnya karnival sambutan ulang tahun yang ke-18 Pusat Perniagaan Ikhwan di Bandar Control Homes Rawang. Karnival yang bermula dari 27 hari bulan hingga 29 hari bulan berlangsung dengan penuh padat dengan pelbagai aktiviti, antaranya pengisian bicara berkat, sukan sunnah. Dan yang paling istimewa ialah bersama di karnival ialah pameran juzuk barangan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda. Pertandingan memasak poligami turut diadakan. GISB Holdings bukan sahaja mempraktiskan poligami tetapi turut mempromosi poligami indah dari Tuhan melalui pertandingan memasak poligami. Assalamualaikum, saya daripada kumpulan Allah dan Rasul pengikat sayang dalam pertandingan memasak keluarga poligami. Nah, mudah-mudahan dengan pertandingan memasak poligami ini kita makin takut pada Allah lah dan makin dikuatkan hubungan dengan Rasulullah supaya poligami yang kita lagangkan ini dapat redha dan dipimpin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan poligami pemimpin hati. Semoga dengan kami menyertai program pertandingan masak poligami ini, hati-hati kami terus diikat, disatukan untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada Thailand. Jadi saya ni kumpulan hati tenang, jiwa akan senang, rumah tangga bahagia. Jadi kami haraplah daripada satu-satu aktiviti ini, ini jadi satu aktiviti yang jadi kehidupan kami untuk kita tu bolehlah bersama dengan Tuhan. Dengan kita ada pemimpin untuk nak rojokkan apa-apa, terutamanya tentang poligami kami lah. Sekarang sedang berlangsung sukan sunnah memanah, yang mana sukan sunnah bukan saja dianjurkan untuk bersukan semata-mata tapi untuk mendatangkan rasa rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa program seperti ini sangatlah memberi input kepada kami dan memberi pendedahan. Harapan saya pihak RPU untuk meneruskan program-program seperti ini agar memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat di luar untuk mengenali apa itu Islam yang sebenar. Banyak contoh-contoh akhlak-akhlak yang dibuat oleh GSB di sini lah. Program ini sebenarnya satu benda yang sangat menajubkan dan saya dipahamkan, diuruskan oleh semua remaja, tersilap saya kan. Jarang-jarang sekali kita tengok kalau event besar ini diserah sepenuhnya kepada remaja. Jadi ini satu benda yang bagus dan perlu diadakan lagi lebih besar sebab boleh menjemput lagi ramai lagi APT kat luar sana sebab cari pendidikan, cari pentadbiran dia sangat sangat positif saya tengoklah. Dijemput datang beramai-ramai ke karnival sambutan ulang tahun ke-18. Tentunya kami mengharapkan anda mendapat sebanyaknya manfaat dari karnival di sini. Sekian laporan daripada Remaja Pembela Ummah untuk Ikhwan TV.